wire ni, jangan terus buka eh. Ha, sebab hati-hati, sebab dia akan tendang laju. Ha, dia sebab dia gulung. Untuk kita masukkan okay, wire CO2 untuk mesin MIG ni. Baik, saya gunakan mesin kat sini adalah mesin jenama super. Okay, ini adalah jenis portable dan dia menggunakan wire berat 5 kilo. Dia ada berat yang 15 kilo juga untuk mesin heavy duty lah. Okay, pertama kita kena offkan dulu switch dia. Okay, jangan buat kerja ni sambil on terpasang eh. Off switch dia. Kemudian kita buka dia punya penutup ni. Okay, dia ada satu pemegang. Okay, ni holder untuk dia punya ni lah, wire ni. Okay, kita buka dulu dia punya lock ni. Okay, buka lah. Dia screw. Dia bukan screw. Dia hanya menggunakan kekuatan tangan je. Jangan, tak payah nak buka benda ni. Okay, buka saja pengunci ni. Okay, dia, dan kita perasan dia ada satu staggered dekat sini. Okay, ini pun untuk function pada roller nanti ya. Okay, kemudian kita buka wire kita. Okay, ini wire CO2 yang memerlukan gas ya. Kalau gas dia perlu di warna tembaga. Okay. Size wire dia adalah 0.8. Okay, ini yang saya kata lubang untuk kita masukkan pada staggered ni. Baik, kita dah buka. Okay, lubang pada staggered ni kita letakkan dia dekat yang tu lah, staggered yang ada dekat sini. Baik, ni wire ni dia pusing arah sini. Okay, dia pusing, dia coil dia adalah macam ni. Jadi kita letakkan dia untuk kita buka. Kita masukkan dia yang ni, pusing ni masuk arah sini. Okay, jangan terbalik pula, nanti wire tu akan turun dari sini bengkok ke sana, jadi susah. Jadi kita buat daripada sini pusing ke arah situ terus. Okay, ni hujung wire ni, jangan terus buka eh. Sebab hati-hati, sebab dia akan tendang laju. Dia sebab dia gulung. Tengok balik. Lari sikit. Okey, kita kunci balik yang ni. Okey, sebelum kita masukkan wayar ni, kita turunkan ni. Okay, ni spindle ni, dia untuk mengetatkan wayar ni, jadi dia akan tolak masuk. So kita turunkan dulu, longgarkan sikit. Okay, ni tempat nak masuk wire. Kita buka dia, turun. Okay, nampak dia akan tendang ke bawah. Baru kita dapatkan hujung wire ni. Okay, kita kena cari, kena gunakan cutter untuk potong depan ni. Okay, sebab dia dah bengkok. Jadi kita, dia kalau boleh wire tu jangan ada bengkok-bengkok, sebab dia akan sangkut dalam kita punya ni lah, nozzle ni. So ambil cutter, kita potong bahagian yang bengkok ni, masuk dia dalam lurus je. Okay, saya ambil cutter. Ni wire yang saya dah potong. Okay, saya kata tadi jangan lepas dia. Sebab bila kita lepas, dia akan berpintal laju. Sebab dia digulung dalam tu, dalam tekanan. Jadi bila kita lepas, dia akan terus tendang semua keluar. Okay, kita tolak wire ni manual dan masukkan dia ke dalam lubang yang sana eh. Okay. Okey, agak-agak dulu tolak. Okey, dah tolak. Okay, dia dah berhenti depan tu. Kemudian kita yang ni boleh lepaskan. Tapi untuk keselamatan kita terus kunci ni. Tutup balik spindle ni. Ok,
Okey, kemudian kita tolak balik ni atas. Okey, kita dah tolak, kita ketatkan sedikit. Okey, ketatkan dia supaya bila roller tu berpusing, dia akan pegang wayar tu tadi 0.8 eh. Jangan terlalu ketat sebab nanti akan menyusahkan ni lah. Okey, kalau kita tarik tengok ni, dia tak terkeluar. Kalau kita tarik balik, dia tak terkeluar. Okey, bila dah selesai sini, kita dapatkan nozzle. Okey, sebelum kita pasang, pastikan gas kita tutup dulu. Okey, kita tutup gas ni, jangan buka gas sebab nanti membazir. Okey, membazir gas tu terkeluar. Okey, macam saya dah tukar nozzle saya kepada 5 meter punya. Jadi dia panjang sikit. Okey, kemudian kita turn on machine. Okay, machine dah jalan. Okay. Untuk nozzle, okay, ini kepala depan nozzle. Okey, cabut dia punya cap ni dulu. Dan dia punya tip. Okey, holder tip ni cabut dulu. Sebab kita tak nak dia tersangkut nanti sebelum nak keluar. Okey, so tinggalkan dalam keadaan macam ni. Kemudian kalau kita pergi pada mesin, ada mesin yang ada dua saja function. Macam mesin saya ada tiga. Okey, ampere, voltage dengan speed. Okey, kita pusingkan speed ni paling maksimum supaya dia cepat. Okey, wayar tu bergulung cepat. Okey, saya tekan nozzle ni dia akan keluar. Tengok. Baik, saya tekan nozzle ni. Tengok kelajuan dia dia laju. Satu lagi, pastikan kita punya kabel ni jangan bersimpang-simpang. Jangan bergulung-gulung. Okey, pastikan lurus je cukup. Okey, saya tekan. Okay, berbanding kalau saya pusing ni yang perlahan tadi, dia akan slow, lambat. Okey. Lama, lambat. Okey, besok baru keluar. So, kita pusing. Okey, jadi dia dah keluar. Kita bagi dia panjang sikit. Okey, cukup. Jangan panjang sangat. Kemudian masukkan balik nozzle tip ni. Tadi yang 0.8 punya size. Kita masukkan. Okey, tutup. Dan last, kita masukkan balik cap. Okey, cap ni. Okey, so dah selesai. Kita tutup balik mesin. Dan kalau nak buat kerja, kita teruskanlah. Okey, ini saya dah selesai, jadi saya tutup. Okey, itu saja.